Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel di Irmes Share Channel, teman-teman. Apa kabarnya temanku semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan sore ini saya akan membagikan vlog saya atau kegiatan saya atau video saya yang terbaru nih, teman-teman, yaitu saya akan mendatangi atau undangan Smart Kid Training nih, teman-teman, di daerah wilayah saya, di RT saya, teman-teman, yaitu dengan metode cara cepat dan mudah membaca serta menghafal Al-Quran untuk anak-anak usia balita dan sampai sekolah SD, SMP, SMA, serta ibu-ibu juga bisa ya. Jadi untuk semua usia dan semua kalangan, teman-teman. Dan ini ada seorang utusannya atau marketingnya yang mempromosikan atau mendemokan bagaimana cara sistem metodenya untuk anak-anak belajar sehingga membuat pendidikan atau edukasi untuk anak-anak lebih berkualitas. Dan ini langsung saja, ini adalah salah satu dari marketing pihak mereka yang sedang menjelaskan kepada semua ibu-ibu dan anak-anak yang hadir ya, supaya mengetahui caranya, sistemnya, dan serta harganya. Simak ya penjelasannya dari marketingnya. Kalau untuk di Tangerang kita di Cikupa, insya Allah nanti pertengahan awal Desember ya, nanti ibunya bakal yang namanya dikasih undangan lagi kayak gini sebelum nanti acara bajarnya dilaksanakan ya. Tapi kan ini kita masih planning gitu, Bu, minta doanya seperti itu, mudah-mudahan dilancarkan. Amin, Bu. Amin. Nah, mungkin di sini ada yang tanya nggak, Pak, nanti yang dibajarin apa gitu? Nah, nanti yang dibacakan, ibu di sana semuanya alat-alat ibadah umat Islam. Jadi untuk mempermudah membantu ibunya belajar agama Islam. Tapi memang boleh untuk alat ibadahnya di sini, Bu Ani, yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Jadi agak canggih gitu, Bu. Contohnya kayak apa, A? Contohnya kayak sejadah yang bisa bunyi, tahu nggak, Bu? Smart Hafiz, tahu, Bu, yang laptop buat anaknya belajar? Atau Al-Quran yang ditunjuk bisa bunyi, tahu? Dan nanti akan kita bacakan alat-alatnya seperti itu. Jadi barangkali punya ada rezeki, silakan datang aja ke acaranya. Ya, seperti itu. Ya, aja. Oh, tapi Bu, mungkin hari ini kan di sini ada di undangan, Bu, ya. Ibu boleh buka undangannya lagi enggak? Nah, ada tulisan bahasa Inggris di undangannya, tulisannya apa? Smart Kid Training, ya. Nah, jadi mungkin di sini saya pribadi dapat tugas dari hari ini Bu Ani. Sedikitnya mungkin ingin memperagakan salah satu media yang akan kita bajarkan juga, namanya media Smart Kid Training. Jadi ini media terbaru kita, ini tuh guru-guru untuk mempermudah anak-anak belajar. Tapi mohon maafin kalau misalkan sama Bu RT, sama Bu Ani, kalau sama Ibu dikasih izin buat peragaan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti sama Farhan mau ditunggu aja. Enggak apa-apa. Tapi kira-kira Bu dikasih waktu tambahan enggak dikasih izin? Boleh? Boleh Bu RT? Cuma ya? Enggak lama, cuma enggak berjam-jam Bu ya. Ya, lo juga siap ya. Ya, nanti ibunya bisa gabung untuk memiliki itu ya. Nah, ini Bu, metode Smart Kid Training-nya kayak gini. Ya, para punya Bu. Jadi di sini ada buku buat pembelajaran anak-anak gitu ya. Namanya Smart Kid Training. Pernah lihat gak, Bu, kayak gini? Yang di belakang kelihatan tuh. Tapi mohon maaf, penasaran sama keluarga aja apa sama dalamnya? Boleh ini harga belum ya, harga berapa? Iya, iya. Nah, itu sebelum kita buka baca basmalah dulu boleh ya? Yang baru berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bu, metode bukunya kayak gini buat anak-anaknya belajar. Jadi bisa digunakan buat anak ibunya yang dari masih ngerondak. Ya, apa sih Bu ngerondak? Dia masih merangkak sampai untuk orang-orang yang juga bisa ya, ini membuat semua kalangan. Ini bukunya kayak gini buat metode belajarnya. Oh iya, kembali ya. Di sini kurang lebih saya hitung dulu Bu, ya, ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bu. Ada 8 buku seperti itu ya.
Dan buku yang pertama di sini ada pembelajaran untuk dasar YouTube muslimah bisa digunakan buat anak cucu ibu yang belum bisa baca, belum mengenal huruf, belum mengenal angka. Dia bisa menggunakan buku ini, Bu. Nama bukunya Cepat dan Praktis Belajar Membaca. Ya, ibu kalau biasanya kalau ibu ngajarin si nenek, ibu itu alat bantunya pakai apa, Bu? Pakai kalam, pakai lidia, sama apa sih ikat, Bu? Nah, kalau di sini mah Bu, ya untuk belajarnya Bu, ini mah alhamdulillah mungkin bukunya sama kayak poster dan ibunya belajar di rumah gitu ya. Tapi ini yang buku ini bukunya canggih di tubuh. Jadi sama kita sudah dilengkapi dengan beberapa sensor. Jadi ini mah Bu, bukunya touchscreen. Jadi kalau ibunya sentuh sama atau bunyi, misalkan ibunya sentuh ke A, nanti bilangnya A. Ibu sentuh ke B, nanti bilangnya B. Ya boleh Bu, hari ini sentuh Bu, gitu ya. Bunyi enggak? Pakai alat bantu Bu Ani ya. Enggak, jadi di sini ada alat bantunya Bu. Nah, alat bantunya kayak gini ya. Nah, kayak gini alat bantunya Bu. Pernah lihat enggak Bu alat kayak gini? Baru kali ini. Pernah Mama? Pernah lihat enggak? Udah punya, siap. Tapi ini enggak apa-apa dipraktekin Bu. Enggak apa-apa ya. Di sini kita ada 5 tombol. Berapa tombol Bu? Yang paling atas ini tombol on, menghidupkan dan mematikan. Cara hidupinnya Bu Ani sama kita, ini wajib ditekan lama, kurang lebih 4 sampai 5 detik. Ditekan aja sampai keluar suara takus. Mau dibilai. Jadi kalau sudah nyala, ibunya bisa langsung dipraktekin aja ke bukunya Bu. Ya. Nah ini kan sudah nyala Bu, tinggal ditel aja. Tapi sebelum ditel ke dalam buku, ibunya wajib menyentuh dulu sampulnya Bu atau jilidnya. Jadi disentuh dulu jilidnya sampai bunyi nama Bu. Ini menjadi coba di mana Bu? Di toel Bu, bukan di toel. Nah kalau sudah bunyi, baru bisa lepas. Tinggal ditel aja Bu. Lanjut lagi Bu. Lanjut lagi. Boleh diacak Bu. Mes katanya boleh saja jadi es. Oh depan. Oh iya. Kalau dulu kan kita paling depan. Iya. Kita paling di dinding ya. Sekali dua kali salah ibunya sabar. Kalau 10 kali salah biasanya gimana Bu? Oh sorry Bu. Bu ini mah sampai 10 kali salah nggak bakal nyubit, paling habis baterai. Kalau habis baterainya Bu, ini bakal bunyi sendiri. Kalau baterai beli charger. Jadi ngomong minta di charge ya. Di charge pakai HP. Nah misalkan ini ada huruf vokal Bu, A, I, U, E. Huruf vokal A. Hewan apa ini Bu? Ayam. Bu Wiwi boleh dipegang. Gambar ayamnya di sini sama Bu Wiwi. Gambar ayamnya. Jadi enak buat anaknya belajar ya. Nanti mamanya nyuci, betul nggak Bu? Ya, mamanya nyuci, mamanya masak, anaknya belajar. Insya Allah pasti bisa. Bu RT ada huruf vokal Bu, hewan udang. Di mana suara udang Bu Ani? Emang udang ada suaranya? Mamanya nyuci. Ini pengen dengerin? Suara udang tuh kayak gini Bu. Ini udang suaranya. Belak, 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 belak. Ya, lagi berenang di air. Ini bukunya tebal, tapi gak mungkin sama para dijelaskan semuanya. Sore. Yang penting intinya aja. Ya ini Bu RT, perkalian pembagian mengenal angka semuanya ada. Ya lengkap banget Bu, bahkan di bagian akhir anaknya bisa bernyanyi juga. Jadi ada lagu-lagu. Kalau murah, bisa kan buat anak ini perlu. Kalau murah, sekolah 100.000. Bu RT boleh dipegang. Ya, coba. Ini ngomong. Ya, gampang Bu, gampang ya seperti itu. Siapa yang pakai? Nah selanjutnya Bu, para juga ada kamus 4 bahasa. Ini mah Bu, Cina, Inggris, Jepang, Indonesia. Sama sebelum menggunakan sebelum dulu sampulnya sampai ke seperti itu ya. Ibu disentuh, ini gampang apa? Kak, ada ini bahasa Jepangnya Cikopi, bahasa Cinanya Bu Peci. Ini 2 tahun. Ya, jadi 4 bahasa Cina, Inggris, Jepang, Indo. Kalau ini mobil apa, Bu?
Ambulan bahasa Inggrisnya ambulans, bahasa Jepangnya bu kukusan katanya ya, bahasa Cinanya kukuce katanya ya. Nah, jadi ini enak banget buat anaknya belajar. Ya, selanjutnya bu di sini juga Farhan ada kamus bahasa Inggris 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3 itu khusus anak ibu yang pengen belajar bahasa Inggris. Tapi mohon maaf bu, sama Farhan gak bakal jelasin ya. Pokoknya sama aja sebelum digunakan disentuh dulu sambungnya ada gambar, ada lagu, bakal disentuh, bakal bu bunyi. Selanjutnya bu di sini juga ada kamus bahasa Arab 2 bab. Bab 1 sama bab 2 sama sebelum digunakan disentuh dulu sambungnya. Dan yang terakhir bu ada bonus bentuknya kayak rumah. Kalau ini mah bu RT rangkuman Quran 114 surat atau 30 juz. Ini mah bu sama ibu bisa digunakan dibawa kemana-mana. Lagi mudik, lagi jarang, lagi naik, ibunya bisa gunakan. Ya, ya jadi ini mah rangkuman Quran. Ibu kan ini ada 3 bintang, kelihatan nggak bu? Ibu pilih bintang yang pertama. Nah misalkan ibunya pengen dengerin surat Al-Waqi'ah, tinggal tel aja bu ke nama suratnya, suratul Waqi'ah. Nanti dia bakal ngaji teks satu surat pun gitunya. Ini mah murotal, ibu murotal. Tapi ini mah simpel di tubuh ya. Bisa sambil pakai kipas-kipas di udara tubuhnya. Bisa dibawa kemana-mana. Nah terus bu, mungkin yang terakhir di sini selain ada Al-Quran, selain ada buku-buku, ada bonus tambahannya lagi boleh? Banyak bonusnya bu. Kalau untuk bonusnya di sini ada Al-Quran, Al-Qurannya seperti sama nggak kayak Quran di rumah? Paling beda ukurannya, kalau isi masa sama. Paling bu di sini ada kumpulannya sama Quran yang paling punya bu. Jadi kalau Al-Quran ini, kalau ibunya lagi ngaji menggunakan Al-Quran ini, tiba-tiba pas ibu ngajinya ada yang salah, ibu jangan kaget, nanti bakal ada yang suara, baca ibunya bakal dibetulin. Ya ngajinya makin lancar. Bu RT boleh nggak ini dipraktekin bu? Boleh bu Ani? Boleh ya. Tapi bu, ini cara pakainya sama kayak tadi buku ya bu Ani, tinggal dicolek-colek doang. Ya, meskipun kecil kelihatan ini mah. Ya seperti itu, karena ini dibuatnya dari kertas bayu khusus. Bahkan bu ini kalau kena air atomnya, ini nggak bakal lembas gitu bu. Tapi ini mas sebelum disentuh halaman bu RT, ibunya wajib sentuh dulu halaman bagian awal. Kelihatan nggak bu ada warna-warna? Yang paling atas ada warna apa bu? Nah, tapi mohon maaf warna di sini bukan hiasan, tapi di sini buat pilihan dulu. Contohnya ada warna biru, ini untuk pilihan kori, pilihan siapa itu. Atau di sini membaca Al-Quran, atau pausan, atau guru ngajinya. Jadi pertama kali Bu Ani pilih dulu, ini dipilih sama kelas siapa. Misalkan Bu Ani pilih kori yang pertama, tinggal dicoret aja Bu ke nama korinya, yang biru yang pertama. Bu keluar Bu nama korinya. Yang pertama ada Bapak Abdul Rahman As-Sudes, imam besar dari Masjidil. Kalau sudah dipilih korinya, tinggal terangkan aja Bu RT. Kalau misalkan ibunya pengen berayat, ibu yang disentuh tinggal nomornya aja bu atau ayatnya. Ibu sentuh nomor 1 otomatis bunyi di ayat 1. Ibu sentuh nomor 2 otomatis bunyi di nomor 2. Ibu sentuh nomor 4 otomatis dia bakal bunyi di nomor 4. Jadi tinggal disentuh-sentuh aja. Tapi bila mana kalau misalkan mama pengen ganti lagi kori, pilih lagi bu RT nama korinya. Misalkan kita ganti ke semangkut, ragam suaranya kayak gini bu. Kalau saya mau supaya yang ketiga namanya saya mau cari ragam suaranya kayak gini. Kalau kurang apa? Jadi kalau bisa kurang bakal bunyi. Kalau aku malah tapi biasanya sekedar tangan kayak dia ya. Nah, dia lewat panci atau ayat atau nom. Tapi kalau jadi punya pengen satu surat pun, kalau pengen surat pun, berarti yang di situ langsung aja nama suratnya tulisnya. Nanti dia dia bakal ngasih dari awal sampai B. Nah selanjutnya saya ada warna apa ini? Kalau warna hijau ini buat terjemahan. Jadi misalkan ibu habis ngaji, pengen tahu artinya, tinggal tel aja ke bahasanya. Nanti boleh nyobain tadi, tinggal dipilih aja. Mau bahasa Inggris apa Indonesia? Apa Korea? Udah Indonesia aja kan, dicolek Indonesia-nya. Indonesia, katanya kalau ke Brazil ini bakal ngerti kayak tadi juga, tapi bakal terjemahkan. Coba aja yang bisa ngerti. Gila banget banget. Kalau yang mau berapa tadi bu? 1.800.
Itulah penjelasan informasi promosi atau demonya terhadap buku Al-Quran dan sebagainya. Nah, mohon maaf ya teman-teman jika ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton videoku sampai dengan selesai. Tunggu videoku selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa berdoa juga ya teman-teman. Dadah.